Oh iya, Saira. Nanti sesudah menyiram tanaman, daripada nganggur toh, mendingan kamu datang ke masjid situ loh. Nanti di sana ada pengajian rutin ya, Nak. Datang ya, Nak? Nggih, Bu. Seiring dengan perjalanan hidup kita, seringkali kita berhadapan dengan perbedaan dalam pandangan dan keyakinan. Terkadang kita cenderung mengecam bahkan menyalahkan orang lain karena perbedaan ini. Namun, apakah kita benar-benar memahami esensi dari agama kita? Setiap agama mengajarkan kita untuk mencintai sesama manusia dan menebarkan kedamaian. Namun, bagaimana mungkin kita menerapkan pesan ini jika kita sendiri tidak bisa merangkul perbedaan? Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kita untuk memukul, mencaci, atau mendiskriminasi sesama manusia. Jadi, mari kita renungkan kembali. Jadi kita dengar. Harus bisa. Mas, bangun mas. Mas,
Ini ada nasi bungkus tinggal satu. Buat Mas aja. Kebetulan saya udah makan. Gak usah, Pak. Saya juga udah makan. Buat Bapaknya aja. Gak apa-apa, buat Mas aja. Untuk nanti di rumah. Oh gitu. Ya udah. Makasih, Pak. Sama-sama. Saya duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Ya, enggak apa-apa, silahkan. Pak, ini ada nasi bungkus buat Bapak. Wah, terima kasih loh, Mas ya. Kebetulan juga saya belum makan siang, Mas. Iya, diterima ya, Pak. Iya. Mas, beli es dawetnya dua dong. Sebentar, Pak. Sebentar, ya. Iya. Dua, Mbak, ya? Iya. Masih nggak, ya? Masih banyak. Oke. Okay. Yang satu esnya dikit aja, ya, Mas? Oke. Okay. Uangnya pas, Mbak, ya? Iya. Makasih, Mbak. Sama-sama. Ini dawet buat Masnya. Aduh, nggak perlu repot-repot, Pak. Udah, santai aja. Hitung-hitung biar yang pas. Nih. Makasih ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, dimakan ya, Mas. Monggo, Pak. Bapaknya udah lama jualan es dawet, Pak? Dari tahun 2009 saya, Mas. Udah jualan dawet. Pantas enak, Pak. Tapi, bentar, Pak. Ini es dawet ya, Mas? Iya, Pak. Es dawet Ayu, asli Banjarnegara, Pak. Baunya enak, Mas. Boleh satu, Mas? Oke, Pak. Ntar dulu, Pak, ya. Kasih apa, Pak? Oh, iya, Mas.